Warenni Nabi Daud bisa melemahkan besi. Warenni Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa melihatkan orang yang buta, dan bisa menyembuhkan penyakit sumpah. Warenni Nabi Sulaiman, orang yang bisa memerintah angin dan burung dan semua lalai. Tapi karena berilah saya syafaat kepada umatku di hari kemudian, dan syafaatnya Nabi termasuk ini, syafaatnya Nabi tidak menjadikan wajib karena dia memberi keringanan kepada umatnya, dan insya Allah dia selain sama dengan pahalanya ibadah wajib. Itulah namanya wallahi raya usyaf. Yang ketiga, ada waktu dikabulkan doa. Ya, sebenarnya ini kita tidak ada senjata yang paling kuat dalam kehidupan ini kecuali doa. Doa usulah mati, doa itu senjatanya umat. Jangan pernah tidak kita berdoa. Orang takabur itu orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Doa yang paling sederhana adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pasti pun doa. Ewa karena di sini ini mahadir berani mengatakan di sini ini mengatakan misteri apa kebutuhan kita. Wa fil akhirati hasanah. Nah, repon, ya Allah berilah saya kebaikan akhirat. Wakina azabanah, lepaskanlah saya dari sisa api neraka. Itu doa yang paling pendek. Patipunna doa, dekat tidak ada yang bisa kita ucapkan yang lain. Maka itu yang dibaca. Maka setiap doa diakhiri sebelum doa Fatihah, selalu diakhiri dengan kalimat itu. Jangan pernah kita tidak berdoa, karena orang yang berdoa adalah orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa apa saja, kita ini lemah di hadapan Allah. Gak ada kekuatan kita. Apapun kekuatan yang kita miliki, ketika berhadapan dengan kekuatan Allah, tidak ada arti sekecil apa. Tidak ada. Karena itu doa sudah mati, doa itu adalah senjata umat. Salah satu waktu pada malam itu, doa itu juga dirahasiakan oleh Allah. Ketika malam orang salat, ada malam itu dibuka, itu dibuka atau diterima doanya orang. Inna minal laili sa'atan la yuwafiquha 'abdu muslimin yas'alu. Di dalam malam itu ada satu waktu. Ada satu waktu semua orang muslim akan mendapatkan atau dikabulkan permintaannya. Ya Allah Ta'ala, apa yang diminta kepada Allah khairan illa atau. Orang yang meminta kepada Allah kebaikan pasti diberikan oleh Allah. Ya Allah. Dan ada waktu malam itu yang dirahasiakan oleh Allah. Ketika lewat tengah malam, jadi salat tahajud itu waktunya sesudah tidur. Tidak boleh kita sebelum tidur. Nanti sesudah tidur. Tapi yang paling afdal tengah sepertiga malam itu, jam 2 kira-kira. Jadi ada malam pada waktu itu ada doa yang dikabulkan oleh Allah. Mari kita berdoa. Apa saja kebutuhan kita. Jadi pada waktu sebenarnya tidak ada waktu kita lepas dari doa. Tidak bisa kita lepas dari doa. Jangan mengatakan yang berkenaan dari doa. Sebabnya rupa dulu doa ini aku pengiwa apa gawe alih. Coba kalau kita tidak pernah datang kepada seseorang, pasti kita dia tidak akan peduli kita. Tapi kalau kita sering datang,
nule agi agi matoni, deka di lona lagi. Ya, kan kita sering ke rumahnya, agi nandar ya tu nule nari topi. Walaupun tidak bernilai tapi bermanfaat bagi kita. Jadi orang yang begitu, umpamanya orang yang selalu berdoa lah kepada Allah. Dekatkanlah diri, jadi doa itu adalah mendekatkan diri kita. Seolah-olah Allah di hadapan kita. Begitu kira-kira. Yang kelima adalah mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, mengolah penyakit dari dan mencegah perbuatan dosa. Itu berdasarkan dari hadis Nabi, alaikum bikiyami laili wa innahu da'u salihin qablakum. Hendaklah kamu saat mendirikan salat malam itu, wa innahu, karena sesungguhnya salat malam itu adalah kendaraannya orang-orang saleh sebelum kamu. Kendaraannya atau mengena orang-orang saleh sebelum kita. Artinya apa? Yang nolak jalannya orang-orang saleh. Jadi kalau kita mencari yang saleh, salah satunya adalah berbanyak pahami makna wal-layli iza yawshah. Fa'inlam iyalam layli kurbatun ilawai subhanahu wa jalla. Sesungguhnya salat tahajud malam itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang saya jelaskan tadi. Orang yang salat tahajud itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada diri kita sebenarnya. Tidak ada diri bayangan kita. Tidak ada diri kecuali kita seolah-olah harap Allah di hadapan kita. Walaupun kita tidak bisa lihat wujudnya, Allah kan menyata tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yarak. Sampai pun Allah Ta'ala seolah-olah minta pun kejolong. Dari kodek mulai minta, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Yakinlah bahwa Allah mengabulkan doa kita. Yakinlah bahwa Allah memenuhi kebutuhan kita. Wa takfiru zunubi, dan menghapus dosa. Adakah orang kita ini tidak berdosa? Kita tidak bisa selamat kalau bukan ampunan dari Allah. Setiap hari ada saja dosa yang kita perbuat. Mata bisa berdosa, mulut masa berdosa, tangan bisa berdosa, kaki lebih-lebih. Ya. Semuanya anggota badan kita berpotensi untuk berdosa. Maka salah satunya dosa apa? Yang bisa menghapus dosa kita adalah takfir dzunub qiyamulail. Dan wakwana rotomajene, semua yang disapu itu diniatkan berkuburan dosa bersamaan dengan air wudhu itu. Disapu lindrota, guru dan disapu berkata, niatkan. Orang sufi tidak menganggap sahurnya kalau tidak diberi niat setiap yang dibasuh itu. Niatkan ya Allah, gugurkanlah dosa saya bersamaan dengan air yang menyentuh muka saya. Kita basuh lagi tangan kita, metos dan nanti tak payah sini niat kelena. Dia nak kenakan dia kepala, dia nak kenakan nasib, kenakan nyanyi. Matulah najita ya Allah, gugurkanlah dosa apa yang pernah disentuh tanganmu. Disapu lagi kepala kita, ya Allah, gugurkan dosa apa yang pernah dipikirkan otak kepala. Sebabnya semua pikiran kesinggalan, maaf kesinggalan pengeluaran yang belum ada, maaf kesinggalan di betul unggul motor baru yang diusir malam dari kepala semua. Makanya itu disunahkan di Imam Syafi'i mesti kecetiui kepala dikenal Imam Abu Hanifah semua. Ya silakan aja mana yang dipakai. Imam Syafi'i yang penting kena uli, karena kulit kepala itulah diniatkan untuk supaya apa yang pernah terlintas dalam pikiran kita gugur bersamaan dengan air wudhu yang kita sebut, yang menyentuh kepala kita. Kita basuh lagi kaki kita. Kita niatkan lagi ya Allah,
gugurkanlah dosa yang pernah disentuh atau diinjak kaki kita yang tidak Engkau ridai bersamaan dengan air yang kami sapukan. Karena itu mah bisa jari aja, jangan majelis, jangan hanya dicuci. Beda berburu dengan mencuci kaki, mesti disapu dengan baik. Sebab kalau mondonya tempat teh, mulai untuk dari sawah mulut biasa. Siapa yang ada di antara keramik kaki, keramik jari-jari kakinya itu, di antaranya yang tidak dikena air, maka nanti di hari kemudian dibantawan di api neraka. Karena tidak ada bahan yang besar. Jadi mesti lebih keras lagi semasa waktu itu. Maaf. Kalau dia jadi keras, dia akan dikenai. Yakin saja. Dia akan dikenai. Tapi kalau dia kena bawa mereka tidak seorang kita. Kena masa rukun aja ini. Apai enam malika salo, dua malica, empat malica, dua lima malica agero. Apa tempat waktu subuh di kampung ini? Kau ini misalnya kalau di kampung kau masuk aja. Enggak tahu malalen, malika salo, empat malica, dua lima malica, mati kemana mulu? Lagi yang beri misi yang lebih pokok sempatnya maka taruh tuhum yang sesempat kamu. Apa itu wuduk? Karena payah manisya ya toh? Ya wajibna ya dari sunnah lagi muka, tangan, kepala, dan kaki semuanya berpengaruh dalam kehidupan kita dan jika sunnah ya pada mesti manisya itu aku dah semua disini, mesti nak kena makan ya lo. Anu yang bisa. Jadi kalau jari sampai siputan, mesti nak kena makan. Kalau dia, dia nanti kesal. Kalau mau insau. Ya, begitu kira-kira. Gampang-gampang saya tadi. Dia nasional ke dia, maka sana. Bonyo rumah kadang bertemu dia kata melulung apa lagi benarkah kalau bulu yang salah salah tidak salah kan? Waktu pasti dah apa hal-hal yang semacam ini. Nah, watakiru sunubi kemudian bisa menjadi obat yang menolak penyakit. Wa mutlakun wa mutrabbatun bidda'an jasad. Dia menolak penyakit. Insyaallah. Terbaik tahajud kita supaya corona bisa jauh dari kita insyaallah. Dia menolak penyakit dari jatuh tubuh kita. Dan yang kelima adalah mencegah segala dosa yang mungkin kita lakukan. Kalau menghapus dosa yang telah dilakukan, kalau mencegah itu artinya menghindarkan kita untuk tidak berbuat dosa. Wah luar biasa. Insyaallah itu yang pahala yang di dalam kitab ini terdengarkan oleh kita di sini dalam tafsir pembahasannya tentang walaihi zayyabsha. Mendapatkan pahala sedekah kalau sudah terbiasa lalu ditinggalkan karena tertidur. Jadi kalau sewaktu-waktu kita bertindur bangun lagi, tinggal dari kelinga, kita juga ma'amin amri'in takunu lahu salatun min layli wala wagala wahu alaihan naumu illa kutiba lahu ajru salatihi wa kana naumahu sadaqatan sadaqatun alaih naumu sadaqatan alaih. Tidak ada seorang yang selalu melaksanakan salat malam pagala obu alaiha annaum pada satu ketika dia tertidur galabaitu nasawm tidur artinya tertidur illa kutiba lahu ajru salatihi kecuali dia diberikan pahala salatnya sama kalau dia tahu. Tapi orang yang terbiasa kalau yang dia ada biasa, nanti minat cerita setan, minat apa ya?
Tapi orang yang terbiasa lalu suatu ketika dia tertidur nasalah bintang kutiba lalu ajuru salatihi dituliskan pahala seperti salatnya kalau dia melakukan salatnya. Wa kana naumuhu sadaqatan alaihi, dan tidurnya itu menjadi sadaqah buatnya. Masya Allah. Bagi orang yang selalu melakukan salat tahajud. Nah, biasa-biasa kita memang tertidur, Pak. Iya, jadi jangan putus asa. Mumpul ibadah tidak pergi motor, ya Allah Tuhan. Memang waktunya sudah lewat. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, maka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu malam, selama malam, dan membangunkan istri dan membangunkan suami kita. Tatadui suami kita, tatadui istri kita. Rahimallahu rajulan, Allah merahmati laki-laki. Qama minal layli wa shalla, dia bangun malam tengah malam luar biasa bayar, bukan bayar model. Tak bangun sepanjang summa aikada imra'atahu, kemudian kasih bangun istrinya pasalah, kalau istrinya juga sembahyang kemudian kemampuan latih bahwa fa'in abad fa'in abad nareku mabeni niro nada di wajih yang mana dan kuabat dan kuatian penciuman nada di wajih yang mana penciwa untuk pentingan lagi kita yaitu bineta di seluruh motor yang tak dimasuk pada tahajud karena nabi melakukan maka motor orang ini kemakun raya kuatian motor bagi bineta ya penciwa buat penciwa ini tentang itu jiwa mata anda itulah untuk pentingnya rasanya salat tahajud ini baru peminat lain itu kata apa walaihi zayyam syah makna yang terkandung ketika malam itu tersembunyi ada rahasia yang sangat besar untuk kita memahami semua mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua insyaallah semoga peringatan bagi mana sering didengar sering dipahami ini apa tetapi bagus kalau kita sering mengingatnya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhumin wa tabarrukana min ba'dina tabarrukan ma'suman wa la taj'alna syakiyyan wa la mahzuna. Allahumma inna nas'aluka at-taysir fi kulli asir wa inna at-taysir fi kulli asir 'alaina sa'lan yasir. Rabbi zidna 'ilman, Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman waj'alna min as-salihin. Rabbana atina min dunya hasanah ila akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'alaihi wa sallam. Al-Fatiha.